Untuk fasilitas kita ada penambahan ruangan tunggu di zona 3. Nah, sampai saat ini berlanjut pekerjaannya. Nanti sebelum posko lebaran tanggal 26 itu sudah bisa dipergunakan untuk para penumpang. Untuk jalan ini sedang dalam perbaikan juga, untuk perawatan juga, untuk kelancaran perjalanan kereta kita. Untuk tiketing saat ini yang terhabis yang arus mudiknya, mulai dari Jakarta pun dari Bandung. Untuk arus mudiknya kita pantau mulai tanggal 26 pas posko angkutan lebaran di kereta api sampai tanggal 16 Juni kita itu posko lebaran. Arus baliknya itu terakhir tuh kita pantau sampai tanggal 6. Untuk arus mudik kali ini. Untuk penambahan kereta api seperti tahun yang lalu ada, untuk lintas Mojokerto Bandung sama Mojokerto Jogja ada Pasundan sama Sancaka lebaran. Untuk saat ini belum begitu banyak ya yang mudik. Nanti diperkirakan mulai bergerak mudik yang baik dari Jakarta maupun dari Bandung itu mulai tanggal ini. Untuk posko nanti kita juga ada mempersiapkan untuk posko kesehatan yang untuk penumpang yang membutuhkan, itu juga tetap nanti 22 hari posko kesehatan yang ada di stasiun itu. Itu ada aturannya. Itu di tetap bisa melanjutkan perjalanan tapi tetap didampingi sama keluarganya. Atau ada surat dari bidan atau dokter kandungan.